那个光在我China。 Jam 9.15 pagi kita datang. Okay, sekarang kita tengah berjalan nak ke Dah ambil luggage. So kita nak keluar. And then kita akan split team lah. Sebab ada satu team kita pergi ke mana? Fuzhou. Akan ke Fuzhou. Lepas tu kita orang akan split dekat Guangzhou. Yeah. Okay, sekarang kita dekat depan hotel. Dekat depan hotel tengah tunggu Grab. Okay, kalau dekat China, Grab dia dia panggil Didi. Didi. So kita nak ke Tianhe District. Tianhe District. Sebab situ tempat apa, borong-borong pakaian. So kita try lah pergi jalan-jalan dekat sana jap. Okay, Supi cakap ni Satria dia je ni. Sains-sains dia punya Satria je ni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Hari ni day 2, hari kedua eh. Hari kedua kita nak ke P. Kita nak ke mana? Kita nak ke Expo Guangzhou. Kita dah sampai dekat PV World Power Supply Expo. Area B. Sebab dia ada dua. Dia ada dua area, A dengan B. A pun ada exhibition juga, B pun ada juga. This one owner. Yeah. Terima kasih ya. See you. All right. Good morning. Awal gila kita kena bangun hari ni sebab nak gerak ke Shenzhen. Tengok. Ya ni baru lepas subuh lah. Memang aduh. Kereta pun tak ada. Tak banyak ah.
Ngantuk weh, ngantuk. Eh, perjalanan agak lancar eh. Eh, Sufie? Yes. Walaupun kita sampai lebih kurang dalam 15 minit lagi. Daniel mana? Sekejap, kita pujuk Daniel. Alhamdulillah. Train kita orang pukul 6.18, sekarang 6.05 minit. Okay, itu dia Daniel. Ya, jom. Okay, saya dah naik train. Carriage number 1, first class. Okay, kita dah siaya menaiki train. Sekarang pukul 6.15 minit. So, kira 4 lah. Dah 15 minit, 10 minit macam tu dah boleh masuk dalam train lah. Memang agak ramai sebab, tapi yang best dia, dia ada kaunter yang special untuk foreigner. So yang pakai pasport dia ada kaunter dia yang tertentu lah. So ada setiap dekat kaunter tu yang tertentu tu ada staff dia akan jaga. Kita nak ke Shenzhen. Kita nak ke Shenzhen untuk jumpa dengan supplier EV. Dia jangka sampai dalam pukul 8.30. 8.30 ke 8 macam tu lah. Sampai ke Shenzhen North. Sekarang jam menunjukkan 7.25 pagi. Kita sampai awal. Okay, let's go. Ini restoran dengan hotel Muslim dekat Shenzhen. Ini daging black pepper. Ini smoked duck itik. Ini sayur. Sini memang fresh. Dia punya mushroom, dia punya brokoli memang best. Ini anak Cik Din. Selamat pagi. Okey, hari ini hari yang keempat dekat Guangzhou. Okey. Ah, dia ni yang sempat breakfast ya. Ni sedap sorang-sorang. Saya ada supi dengan semangat suria ya. Sang suria. So hari ni kita pergi ke Xiamen jumpa satu supplier. Ada meeting dengan dia. So train dalam berapa jam? 4 jam ke 5 jam. Alright. So see sekarang what's going to happen. Alright. Okay.
Malaysia. Okay, itu sahaja untuk trip kita ke China kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.